Tidak hadiran pihak Dinas Pendidikan Kota Batam dan Kepala Sekolah SMU Negeri 14 Kota Batam dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 4 DPRD Batam Rabu pagi mengakibatkan tidak ada notulen rapat dengar pendapat tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Batam mengatakan meski dirinya terharu dengan pengakuan pihak guru, aktivis dan siswa namun Riki mengaku tidak dapat mengeluarkan notulen hasil rapat Komisi 4 yang digelar. Politisi PKB ini secepatnya akan melakukan agenda ulang.